Dolar New Zealand, USD bearish, cari sinyal valid. Bias harian pergerakan dolar New Zealand, USD terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi di sekitar area support. Jika pergerakan dolar New Zealand, USD bergerak ke atas dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 0,67629 sampai 0,67899 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas di mana ada potensi harga akan menyentuh area 0,66881. Sebaliknya waspadai jika harga dolar New Zealand, USD terus bergerak ke atas dan menembus level 0,67899 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0,68836. Sekian analisa forex untuk tanggal 20 Desember tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.